kelihatannya teman-teman sudah nunggu di anu mobil di HIS. Mau perjalanan ke Kediri. Kira-kira perjalanan jam berapa jam? Satu jam, Bang. Satu jam. Karena tempatnya dekat di Hall Kampus 2 UNP. Sampai ketemu di sana. Nah, ternyata teman-teman belum ada yang di HIS. Masih pada gojek ning kamar uleng ae lah. Mas Otong juga masih mana sih mobile lah, Mas sapa? Masih cek hotel Mas Gondrong. Jadi sementara wae dhewe lengok-lengok ning kene sih ya. Santai ning kene. Sik karo nunggu teman lokap sik. Ayo mah bengi serupol ora. Nemen serupol. Sampeyan kekeselen sampean? Kekeselen sampai menggigil aku. Oh, alat ternyata Ban Gus ngatemi ada di sini kita sampai. Ngapunten lho Gus. Gus ngapunten Gus. Gak mau beli dewe kan? Kok bisa dibuka lo? Batin ku aku enak. Akhir apa ngevlognya tuh batin ku cetak apa tidak tau. Tiba-tiba nyakoti sabuk pengaman. Ya iya. Malah nyawa kan sabuk pengaman. Ini gak dicel lo awak dewe. Dibir dewe Gus. Di sopiri Mas Hari Otong dia mabuk. Makanya dia trauma. Ya trauma. Memutuskan untuk membawa mobil sendiri. Oh mana. Wis Mas Ganjar. Ayo. Wis. Berang-berang makan berkat. Tangkap, berangkat. Nah, bro, iki wis teko hotele Bukit Don. Suasanane alam bos kan kali jeru iki. Alam gaib ayo. Nah, Mas. Apa Mas? Mas Haidar. Mas Haidar ke diri. Haidar. Sampean ketemane komunitas ini? Sampean. Apa bagi apa? Bagi apa? LO itu apa, Mas? Enggak tahu. Enggak ngerti pokoknya. Loh. LO itu LO lo ngono. Cek baca lo. LO itu apa? Lah iya LO. Apa Mas Atong? Enggak tahu Mas Atong. Mas Atong. Kosong PD ya. LO itu apa gitu? LO itu yang menemani talent atau tim kru dari artis tersebut untuk mengamankan sampai ke venue. Jadi dia yang bertanggung jawab kita di sini ngapain, standby-nya kita jam berapa. Betul. Itu biasanya tektokannya sama road manager. Road manager. Road man itu mau. Lah nek road manager itu apa? Road manager itu kayak misalnya Mata nih. Mata tah wis siap jam piro no pe GLO ini ngomong. Siap jam 5. Nah, itu enggak gitu. Nah, gitu. Monggo, monggo. Seperti itu. Monggo, Gus. Mulai. Ayo kita review. Terima kasih ya sudah memfasilitasi kita. Jangan lupa orang-orang sing berlibur ning Kediri nginep ning Mampir. Oke, ditelak saya. Di vlog ini tok. Nah. Assalamualaikum. Ini yo. Bro. Nah, ini nanti. Ini, Bro. Fasilitasi, bro. Kasur mau wet, nah. Bahaya lagi berjodoh kan 10 luka. Harum. Wes, apa sih? Orang Jepang ya bang, anu bang, prank tok. Bambu-bambu, can nak ada ini jadi kayak panda nih. Ini panda ceblok. Iki lo, tok Mas Ganjar nih lo. Patok nih. Patok nih. Jadi ki mau ke resepsionis bos. Karena? Karena kunci nih kunci dewi nih mau kunci di dalam. Nah itu. Kuncinya ketinggalan. Ketinggalan di dalam. Baik, siap. Nomor dari kamar berapa aja? 15. Jadi 15 aja. Jadi 15. Bang, iki patung isin nyapa wong? Hah? Iki patung isin. Ndas tuk. Lho. Ndas kok ngene isin. Akhire patung isin ngapa ndas iki konsepe opo ya nganune ya? Bangunane ya. Konsep Jawa. Jawa kebali-balian bae karena nek iki. Iku apa senenge? Dina gogok patung Garuda Wisnu Kencana. Nah, Garuda Wisnu Kencana. GWK. Pengen sing digowo iki, tak ngerti sing digowo iki. Apa, Bos? Iki ketoke kendil. Kendil isine madu. Masa? Batok bonus ya. Iki miniatur Papua iki.
Apa nu gini ya apa beng? Atau gini anu gini? Gak sih. Kipas. Gong crack nih lo. Gue gong itu apa toh? Amit lunsel. Nah, cepet bro pelayanannya ya tak? Cepet bro pelayanannya neng. Sat. Eh Pak Di, kirim spill Pak Di. Yo, lihat kene coba. Ambil jalan dulu. Nah, iki kolam renang bos. Swimming pool. Tumben bang. Tempat makane. Resto. Enak. Longgo, ndak pemandangan. Ini hotel bintang berapa? Bintang Leo. Kayak gitu ya. Nah, bagi sampean-sampean yang berkunjung ke Kediri, jangan lupa mampir neng hotel Bukit Daun Mas Kediri, bos. Jadi ini waktu menunjukkan pukul 4:30 sore. Kru tur kadung dan opener-opener dalam perjalanan menuju venue. Venue ini kampus 2 UNP. Semoga dalam acara nanti sukses dan tetap dar-der-dor. Alhamdulillah teman-teman. Jadi saya ini sedang menyendarai IS. Kita disupport oleh AAM Transportasi. Yo! Transportasi, bro. Mobilnya sangat enak, AC-nya adem. Adem pol. Armadanya banyak. Jadi buat kalian yang ingin kemana-mana, mau liburan, mau staycation, mau kemanapun, jangan lupa pakai AAM Transportasi. AAM Transportasi, bro. Mau haji, penjemputan dari bandara ke rumah bisa pakai AAM Transportasi. Lah teman-teman gimana teman-teman Kediri, nyaman nggak disupiri Mas Heri Otong? Nyaman. Asli nyaman. Apalagi pakai HS mantep jaya. Mantep. Dari AAM Trans. Jadi karena pakai AAM Transportasi bos, enak bos. Supirannya ya iki ngebok lho bos. Sing penting mobilnya nyaman. Mobilnya nyaman, sopirnya sing kurang ajar. Pengennya adu banteng bos, ngawur pol. Ini lor iki wis sampai kampuse kampus 2 UNP. Kita bakalan lihat-lihat di dalam venue ini akan seperti apa. Nah, lur, iki ayo diintip kesiapan akan seperti apa. Persiapannya teman-teman komunitas Kediri masih pada bersih-bersih, itu ada yang nyapu, tapi kelihatannya anu nih masoi bos, masoi ruangannya seperti ada yang di Tulungagung seperti plek. Biarkan teman-teman dari stand up komedi Kediri biar bersih-bersih dan menyiapkan sesuatunya. Semoga nanti dalam acara dar der dor bos. Kalau apa terus dong, tapi ojo ke fit mana? Ojo okay. Buka premis mana? Berarti selesaikan. Dihabiskan. Ya, dihabiskan di situ ya. Oke teman-teman, terima kasih atas ketersediaannya, tenaga kalian semuanya. Terima kasih Stand Up Indo Kediri. Semoga acara pada nanti ini malam sukses dan berjalan dengan yang sesuai kita rencanakan semua teman-teman. Amin. Jadi kita berdoa dulu teman-teman. Sebelum kita berdoa, saya pasrahkan kepada Pak Didi Kulat. Silakan Pak. Dan sebelum pelaksanaan acara ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Tur kadung all in untuk semesta. Sukses! Stand Up Indo Kediri. Jaya Indawa. Kalem lebu. Kalem lebu ya, Mbak ya. Tapi ngapa tuh kok kesusu ban ke Jambiro toh? Timbang kesikut, Pak. Bang. Ora ni bang, bang tanya-tanya, Bang. Ono pek urung nyapo-nyapo lho. Mas, salam sih, Mas. Ini siapa, Mbak? Kowe keto. Mbak Wahyu. Mbak Wahyu dari mana? Dari Trenggalek. Waduh. Sendirian. Bertiga. Oh, bertiga. Mas, ngapunten, Mas. Nah, izin tanya-tanya lho, Mas. Iya. Tanya apa Saliman? Bertiga.
jalan emang gebu-gebu beng pengennya bawa kebun di sini. Nah, sudah pernah lihat tur udah seperti ini di mana? Di Kediri. Tiga kali ini berarti gitu terus beng. Perbedaannya yang pertama sama yang kedua? Nah, yang kedua tempatnya lebih enak. Soalnya duduknya gini ya kok? Tribun ya? Tribun. Lene se, ini jemur dombang Lene. Orang hake perut jamas ini. Loh, oleh Iku sapa? Iki sapa? Iki jenengmu sapa, Bos? Aman sik. Iki Bang Sepen iki sing dolan rono. Oh, ala Bang Sepen. Tapi gak iki senengane bojoku kuwi. Delikno piye? Ya udah, dipaksa terima kasih. Mbak, sabar ya nanti ya. Moga aja rahayu rada ceplok sithik. Wis jelas wis satu. Ya udah ceplokan. Ya wis, ngono ae. Sabar sik, menunggu sik. Nunggu sik. Kita anune ya. Nah, oke bro, kali ini aku bakalan takok-takok opener lokalan sing terpilih, sing pilih nopek-nopian langsung. Jadi komunitas stand up comedy. Dadu, dadu, dadu. Oh, dadu. Dadu darik deng ora udur mirik. Gimana? Asli Kediri. Asli Kediri, Mas. Gimana perasaane sampean karena terpilih menjadi openere Ture Nopek Nopian di kota Kediri. Alhamdulillah sih Mas, seneng. Ya seneng sekali lah, karena kemarin itu nggak ada kesempatan buat turnya Mas Nopek yang tahun kemarin. Dan Alhamdulillah sih tahun ini diberi kepercayaan sama anak-anak Kediri. Oke. Buat openernya. Oh jadi nggak ada Mas? Iya. Kaya di enek-enek itu? Audisi dulu. Audisi ini itu? Iya. Seperti Tulung Agung juga. Tulung Agung terakhir di audisi. Audisi dulu. Kan kemarin kan nggak, kemarin pilihan tok toh? Kemarin juga sama. Yo di audisi. Iya, audisi juga. Di audisi nur dadi gak kaleng-kaleng nur. Gak kaleng-kaleng. Sing terbaik ning Kediri. Amin. Oke Mas, muga mudor. Ya wis, makasih. Terima kasih. Makasih. Semoga sukses. Iqbal Mas. Iqbal meh. Podho Madiun Iqbal yo. Iqbal. Mas, bagaimana perasaan sampean terpilih menjadi opener Tour Nopek Kadung? Alhamdulillah seneng Mas, seneng. Sampean Kediri asli ya? Asli Kediri. Nah, terus prosesnya Mas, prosesnya. Sampean kok iso terpilih kuwi? Langsung ditunjuk Mas. Oh katanya ya. Audisi. Sing audisi satu sampe ditunjuk wae. Iya. Oh berarti ki tanpa audisi wis terpilih. Tanpa audisi wis terpilih berarti jaminan. Jaminan mutu ya. Berarti sampean lucu. Oke, terima kasih banyak Mas. Sukses Mas ya. Salim sukses. Salim sukses. Sukses mugodor. Sukses semoga dar der dor. Gede kulot Mas. Agus. Sebagai apa Pak? Dia agak ganti. Dia juga opener yang ngisi nanti di sana. Opener dari Mojokerto. Mojokerto. Nopek sendiri sih milih. Iya. Lagi nopek. Perasaan sampean pas perasaan pertama dihubungin. Yo dihubungin. Jadi piye? Sungkan. Sik kapan Pak? Di kapan? Ora percaya aku. Mboten niku kapan ngubungine? Satu bulan kapan? Sekitar satu mingguan, satu mingguan lebih lah. Pas ditelepon. Enggak, ketemu ning Surabaya. Oh, ketemu ning open mic Surabaya. Terus ngomongi piye? Ya wis awakmu dol nang Kediri. Aku ora percaya aku meneng kok. Merinding aku. Iya, langsung. Padahal aku rencananya kan buat tiket mau. Tiket nonton ya. Oh, tiket nonton ternyata malah dia opener. Malah dipilih dadi opener tak kira. Ayo nang Kediri tak kira open kerja ning bidang garam. Tiba ora ya. Terima kasih. Sukses Pak ya. Selamat. Selamat. Begitu dia nendang bola, cewek-cewek langsung histeris. Justin, tendang aku dong. Maksudku daripada ngeliat sindir cekuan, mending sindirnya di jono anu rapet. Pokoknya tidak tahu sandal lah. Kurang kompak ya. Aku dipadakan di waktu. Kompak malu. Kompak.
Nah iya bro, aku ketemu penonton Mbak Jilbab Jilbab. Namanya Mbak? Nama. Gisa. Mbak Gisa, dengar karo Mbak? Siska. Mbak Siska. Asal dari mana? Dari Blitar. Blitar, Mbak. Blitarnya tuh penontonnya gak mau Kediri tak bro. Pernah nonton tour sebelum ini? Pernah. Yang menjadi gimana? Dewasa. Menjadi dewasa juga nonton Malang, di Malang, ya. Oh, perbedaan nih, tour sing menjadi dewasa karo tour kadung alil terus mestai sampean seru dini. Menurut sampean? Dua-duanya seru. Dua-duanya seru. Tapi yang ini cerita-cerita lama dikembalikan lagi di sini. Perasaan-perasaan setelah melihat tour ini, perasaannya sampean? Worth it kurang. Worth it. Harapan ke depane. Kanggo Mas Nopek. Ada tour lagi. Oh, enggak ada tour lagi. Mas Nopek iki ditunggu-tunggu. Iya. Kudu tur ning Blitar ya, maksudnya ning kota-kota sing sebelumnya muga-muga dijamah. Betul. Ben kebagian kabeh. Engko tak salamno ning Mas Nopek. Muga-muga kan iki koyo vlog-vlog kan di karo Nopek dinilai to. Pokoke harapane mbak-mbake ngono pek. Beat mana yang paling berkesan dan Mbak yang paling keingat, yang paling keingat. Paling terakhir. Paling terakhir, paling terakhir mesti paling terakhir. Terus enggak tadi sebut ya? Enggak, enggak boleh disebut. Tengah awal terakhir. Terakhir. Terus anu Mbak, harapan ke depannya untuk Mas Nopi. Semoga setiap tahunnya selalu ada yang kayak gini. Soalnya lucu banget. Oke. Ya perasaan-perasaan setelah melihat tour ini, tour Kadung All In terus mesti perasaannya piye, Mbak? Seneng, ternyata mau ngulangin lagi. Seru bola, seru lah. Kayak materi-materi dor-dor. Dor-dor belum penonton-penonton selanjutnya lho. Heeh. Katanya senengane materi sing iso-iso ta. Aduh, apa ne jenenge? Materi sing paling teringat yang bit mana? Ngene to, depan, tengah, akhir. Oh, akhir sih. Akhir bos. Tungguin, wajib nonton. Wajib nonton, bro. Ini bergoyang ya. Pertanyaan terakhir, Pak. Harapan ke depane kanggo Mas Nopek Novian. Semoga semakin sukses, semakin diberi rezeki yang lancar. Amin. Di kota-kota selanjutnya juga tambah lancar. Amin. Makasih, Pak ya. Terima kasih, terima kasih. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan, sukses selalu. Iki ndelok tur wis ping pira sampean? Berapa kali? Baru pertama kali. Baru kali ini. Apa sih membuat Mbak kok menggebu-gebu tuku tiket pengen ndelok tur Nopek? Sebenarnya iseng aja sih, cuma lihat Mas Nopek di seliuran di sosmed tuh kayak seru gitu. Terus, mungkin penasaran. Iya, terus mau lihat show-nya secara langsung. Dan alhamdulillah turutan Mbak ya. Iya, seru sekali. Menurut saya men worth it pura tuku tiket kan. Worth it. Nah, lihat sendiri total ya, totalitas ya. Iya, lumayan menghibur buat mahasiswa semester akhir. Oh, mahasiswa semester akhir. Dungakno nur muga-muga Bang sudah. Amin. Doakan ya, semoga lancar. Amin. Harapan ke depan nih buat Mas Nopek Novian. Semoga makin dikenal terus membawa banyak manfaat buat orang-orang di sekitarnya, amin, terus amin, juga amin, amin, semakin amin. Sukses dan semakin terkenal lah pokoknya. Amin. Terima kasih Pak ya, terima kasih. Hati-hati di jalan. Mas. Di terima kasih untuk penonton sing wis rene wis mendatangi Dino ya. Kene iki Kediri. Terima kasih buat penonton-penonton luar kota Kediri seperti Blitar, Trenggalek, Trenggalek juga datang. Jombang, Nganjuk ya Eneng. Nganjuk ya Eneng, Ujangan ya Eneng. Terima kasih wis menyempatkan diri. Jangan lupa untuk melihat tur-tur berikutnya di kota kalian lur. Pokoknya buruan beli tiketnya. Misal sampean gak iso tuku online, pokoknya langsung merapat ya ning venue-ne kota terdekat bisa langsung. Terima kasih Kediri dan sekitarnya. Terima kasih. Sampai ketemu Madiun. Oke. Okay. Stand up, komen, tur, kadung!